Saya nampak dia isap benda tu and dia... Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Yes, guys, jangan terperanjat sangat. Ini adalah saya. Masih saya. Terima saya seadanya. Alright, 2024 kan. Okay, Untold Story episod yang ke-7. Kalau minggu lepas kita cerita tentang bajet perkahwinan, overspend dan sebagainya. Okay, untuk minggu kali ini saya didatangi satu cerita berkenaan dengan influencer. So, bila cerita pasal influencer ni, saya agak terpukul. Oh, sebab ada seorang kakak ni, dia mengadu yang adik dia baru saja kira famous lah. Ha, jadi content creator, dikenali ramai dan sebagainya. Dan benda ini terjadi di dalam rumah tu sendiri mengakibatkan, oh, kita akan selami sekejap lagi. Alright. So, adik-adik sekalian yang nak jadi influencer tu, stay sampai habis. Mak-mak yang ada anak nak jadi influencer tu pun, stay sampai habis. Alright. Tekan like, subscribe, juga hit bell notification. Kita layan dulu intro macam biasa. Let's roll it. Alright, okay. Untuk story awak ni, saya agak tertarik dengan tajuk awak sebenarnya. Okay, bila awak hantar cerita ni, saya, yelah Amin, like, kita kena baca tajuk dulu sebelum kita nak ke depan kan. So, saya tengok awak tulis kat situ, influencer tanggang. Oh, tanggang ni, kalau kita nak cerita pasal dia punya apa cerita kan, aku rasa semua orang tahulah pasal anak yang dihaka dengan mak, last-last jadi pameran museum, jadi batu kan. Alright, okay, Nafisha nama awak eh. Nafisha nama awak. Okay, dekat dalam cerita awak ni, awak kakak lah, sebab dia ada dua, ada akak dengan adik kan. Okay, mungkin awak boleh cerita sikit sebab kat sini starting awak, awak tulis yang saya mempunyai seorang adik yang bercita-cita menjadi seorang content creator, influencer slash influencer, dan saya antara yang menyokong dia dengan apa yang dia suka. Okay, so kenapa boleh jadi tanggang pula? Okay, cerita dia macam ni. Saya ni ada dua orang adik-beradik. Awal mula-mula dulu kan, dari zaman PKP kan, ramai orang dah start buat TikTok lah, apalah kan. Faham. So, adik saya ni pun ke arah yang tu. Dia minat untuk ambil video, okay. Dia minat ambil gambar and boleh cakapkan dia ni memang cantik. Okay. So, kalau bagi saya, kalau dia post apa pun mesti akan naik punya, macam ada attention untuk dia. Kiranya macam tu lah. Boleh jual lah. Boleh jual lah. Ha, okay. Kiranya. Tapi, dia dulu tak ada handphone, apa semua kan. Haa. So, saya lah yang bagi pinjam phone saya. So, kalau dia nak ambil video ke, dia nak ambil buat content ke kan. Dia akan macam, Along, adik nak pinjam phone boleh tak? Nak ambil video macam ni, nak buat content. So, sebabkan saya tengok dia minat ke arah yang tu, saya pun macam, why not kita support dia kan? Masa tu, mak ayah saya ni memang tak sukalah benda-benda macam tu. Dia cakap, kau buat apa macam ni. Daripada buat video yang tak betul macam tu, baik kau belajar. Oh, so, skeptical lah. Parents kita. Skeptical lah. Dia tak nampak masa depan dekat situ. Tapi saya sebagai seorang kakak, saya pun macam, takpelah adik, kalau adik rasa adik minat, adik buat macam tu. Sebab kita pun tak tahu kan ke depan dia macam mana, apa impact dia. So saya pun support je apa benda yang dia suka masa tu. Faham. Sebab bagi saya, umur macam tu adalah umur untuk dia mencuba semua benda. Betul. Itulah awal mulanya macam mana dia jadi influencer. Cerita pasal, okay, that is how dia start. And okay, bila ni second cerita awak adalah bila dia dah famous. So dia dah dapat apa yang dia nak. Adakah adik awak ni memang jenis yang saya buat ni memang untuk popular? Dulunya dia buat untuk suka-suka. Saya pun macam, it's okay lah adik buat benda tu. Sebab dia cakap kawan-kawan adik pun buat macam tu. Jadi saya rasa macam, takpelah adik buat macam tu. And sampai satu hari, video tu blow up. Video tu viral. Salah satu video yang dia buat tu viral. And orang start suka dia, orang puji dia. Eh, cantiknya, macam ni kan. Jadi tak lama lepas tu, setiap video yang dipost tu jadi viral. Sampailah satu hari tu, dia boleh beli phone dia sendiri. Kiranya, dah tak perlulah pakai phone saya lepas tu. Takpelah, Alum,
Adik dah beli phone sendiri, so tak payah lagi pakai phone Along. Lagi tu canggih ke dia beli? Lagi canggih lah. Okay, yang kau take kereta kan. Okay, okay, apa tu? Jadi time tu saya rasa macam, oh wow, adik saya dah boleh beli phone sendiri. And masa tu dia dia beli phone sendiri tu pun guna duit dia. Katanya duit tu dia dapat daripada review yang dibuat. Sebab kan content dia dah blow up, dia dah viral. Masa tu dia dah start famous. Saya pun bukannya tahu sangat famous-famous ni semua. Sebab yelah, awak just support dia. Saya tak ambil tahu sangat lah. Saya just support dia. Kalau adik buat benda tu, okay, adik buat benda tu. Sekarang dah ada income sendiri. Okay, dia pun dia happy lah sebab dia dah ada income sendiri. Dia dah ada duit sendiri. Tapi saya rasa lama-lama benda tu jadi macam negatif. Sebab makin lama dia ni, saya rasa dia makin jauh dengan saya. Kalau dulu dia selalu bercerita dengan saya masalah dia macam ni, macam ni. Tapi kalau sekarang dah tak. Kalau saya tanya pun dia macam tak payah tahulah, macam tu. Dia banyak job lah. Dia busy nak buat kerja dia ke? Ya, dia lebih kepada yelah, dia duduk dalam bilik dia, tak keluar. And apa yang saya nampak sekarang ni, sebab dia dah start buat income kan, mak ayah saya pun dah macam okay je dengan apa yang dia buat. Tak apa, adik nak teruskan buat video macam ni, teruskan. Dulu mak ayah awak tak bagi. Dulu diorang sangat marah kalau adik saya buat video macam tu. Faham. So okay, tadi macam awak kata mak ayah awak support kan. Apa-apa yang dia support? Bagi barang ke apa ke? Kalau macam dulu kita orang ni kena tidur awal. Ada masa dia. Pukul 11 dah tak boleh pegang phone. Tapi kalau dulu kan adik saya tak ada phone. Jadi macam saya lah. Pukul 11 saya dengan adik saya ni dah kena tidur. Tak boleh nak bercakap ke apa ke. Dah tutup lampu dah kiranya macam tu. Boleh dikatakan family saya ni macam strict parents. Tak boleh keluar kan. Macam kira pukul 11 tu, you kena ada kat rumah, you kena tidur. Tapi sekarang ni, pukul 11, bukan kata pukul 11, sampai pukul 1 pagi pun saya masih dengar dia bising lagi dekat dalam bilik tu. Siap, I buka lagu, gelak-gelak. Tak tahulah apa yang dibuat dalam tu. Tapi katanya dia buat live. Macam tu lah. And masa tu, dia punya tak nak keluar bilik tu sampai kan mak saya yang hantar makanan depan pintu bilik dia, ketuk pintu. Adik ni, mama bawakan makanan. Macam tu. Sampai macam tu sekali? Sampai macam tu. Kamu tak pernah sound adik masa, kamu? Masa tu lah saya rasa macam adik aku ni dah kenapa? Kenapa dia macam tu? Sebab bagi saya benda tu macam tak respect jugalah kan. Ya, betul. Mak ayah dah masak apa sampai semua. Sampai tahap macam tu sekali. Nak hantar makanan lagi. Lepas tu dia punya, saya sound lah dia. Lepas tu saya macam, pernah satu hari tu saya marah dia. Saya daripada dia bising-bising, saya nak tidur. Kan besoknya saya kerja. Saya nak kerja, tapi dia bising-bising sampai pukul 1-2 pagi saya masih dengar suara dia gelak-gelak dalam bilik. Saya jerit lah. Woi, memekak je. Macam tu lah. Sampailah mungkin mak saya terbangun dengan suara saya menjerit macam tu. Mak saya ketuk pintu bilik saya. Dia cakap macam ni. Dia cakap berbisik lah dengan saya masa tu. Dia cakap, eh Along, kamu, kenapa kamu jerit-jerit ni? Kan adik tengah buat konten tu. Masa tu lah saya rasa macam, wow, okay. Kenapa mak saya dah lain, boleh setuju dengan apa yang adik saya ni buat? Dah pukul 2 pagi ni. Faham. Okay, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Tapi based on awak cerita ni, tak tahulah, mungkin audience akan rasa macam, akak ni jealous ke dekat adik dia yang, akak dia ni tak faham ke dengan kerja adik dia yang dah lain ni? Tak tahu ke benda-benda tu semua bawa duit? Bukannya jealous, tapi saya rasa perubahan adik saya tu dah ke arah yang negatif. Tak macam dia dulu. And bukan awak, adik awak je yang berubah saya nampak sekarang ni. Satu rumah awak berubah. Betul. Sampaikan mak ayah saya pun dah macam okey je dengan adik saya. Adik saya buat apa. Sampaikan saya yang selalu kena marah kalau saya tegur adik saya. Awak dah macam orang asing lah dekat rumah tu. Okey. Alright. Kita boleh nampak lah yang, yang tak tahulah. Ini macam awak yang tak faham kerja dia. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Saya nak ke soalan yang ketiga ni. Okey. Macam awak cakap, dia, saya suka ayat awak yang ketiga ni. Perubahan dia sikit awak boleh terima, tapi dia seolah-olah dah culture shock. Culture shock ni adalah perkataan yang besar tau, untuk digunakan kepada seseorang. Nak-nak pula dia duduk dalam rumah awak. So apa benda yang dia culture shock? Makin lama perubahan dia tu, dia dah start macam, kalau dulu dia buat live dekat dalam rumah, kita tahu dia dekat dalam rumah. Walaupun bising-bising kan, tapi dia ada dalam bilik dia. Tapi sekarang saya tengok dia dah jarang balik rumah.
And masa dia balik tu pun dia tak ada tegur saya. Dia balik, dia babai-babai kawan dia and terus masuk rumah. Kiranya tapi, dia tak bertegur dengan saya langsung lah. Tapi mak awak cakap dia buat konten. Dia apa? Dia famous dekat YouTube ke apa? Yalah sebab YouTube kan macam-macam saya kan. I mean like kita kena shoot dekat luar. Memang balik tu memang pagi tau. Benda tu biasa sangat. Ini adik awak ni apa sebenarnya? Kalau kata dalam konten apps apa dia? Dia bukan YouTuber. Dia famous dekat TikTok. TikTokers? TikTokers. Kalau saya sebut, memang ramai yang kenal dia sebenarnya. Okay. Dia sangat famous. Kira kalau dia post, Juta lah ni. FYP juta, lah FYP. Memang FYP lah kiranya. Ratus-ratus ribu lah. Faham? Okay. Tadi okay, dia balik pun dah tak tentu masa dan sebagainya. Ada lagi apa benda? Itu tak cukup lagi. Culture shock pun sikit tu. Apa lagi yang buatkan dia culture dan shock? Sometimes dia bawa kawan lelaki dia Balik rumah buat konten sama-sama. Ramai lah. Kadang tu ada seorang, kadang tu ada 2-3 orang. Untuk katanya buat konten. Ada untuk nak buat live, nak kena buat video, nak kena buat review sama-sama. Okay. Macam tu. And dia gunakan rumah awak sebagai location lah. Dia bawa balik rumah lah. Bila saya tanya dekat ibu saya, ibu saya macam, tak apa, adik kan buat konten, itu kan duit. Lepas tu, nanti saya tengok, elok je dia orang tu dalam bilik, tak keluar-keluar. Dalam bilik? Serius lah? Dalam bilik? Katanya buat live dalam bilik. And bila saya tegur, kenapa ibu biar je diorang dalam bilik tu? Diorang kan buat live tu, ramai yang tengah tengok. Diorang tak ada buat apa-apa. Macam tu lah. Dia macam beri kepercayaan penuh dekat adik saya. Mak awak tak tahu ke kalau yang nak buat live ni bukan kat TikTok je? Mungkin dia tak tahu. Ada satu masa tu, saya ternampak video dia dekat FYP saya. Dia tengah buat review. And unexpectedly dia buat review pasal and masa tu saya ingatkan apa benda kan, sebab saya pun tak tahu sangat macam ni. Saya nampak dia isap benda tu and dia keluarkan asap. Masa tu lah saya rasa dia sepam. Gitu? Lebih kurang lah macam tu. So saya rasa macam terkejut lah, adik aku dah isap. Tapi bila saya marah dia, dia bagi alasan dia kena buat macam tu. Itu konten. Kerja. Itu kerja. Semua alasan dia, semua kerja. Okay, saya nak tanya something lah kan. Benda ni, it's just sorry to say lah kan. Sorry to tanya juga. Adik awak, dia bertudung ke macam mana? Kalau dulu, memang dia bertudung. And pakaian dia memang sopan. Sekarang macam awak ke apa? Tak. Bukan. Tak judge apa-apa. Dia nak tanya. Maksudnya tak, kiranya dia macam pakaian dia sekarang dah tak sesopan dululah. Sekarang macam mula-mula nampak rambut dulu. Habis sekarang dah start lah pakai baju pendek, seluar pendek keluar, pakai skirt. And saya rasa ibu ayah saya pun okey dengan benda tu. Bukan okey. Ibu saya cakap, tak apalah. Adik kan tengah kerja, benda tu boleh mendatangkan duit. Kiranya semua ibu yang saya sokong adalah kerana kerja dia boleh dapat duit dengan benda tu. Okay, itu satu. Kita dah cerita, awak dah cerita pasal culture shock dia. Ada tak mungkin yang awak pernah bercakap dengan dia? Sebab korang pun berdua je kan? Tak pernah ke macam pergi direct to her to say something ke? Tak pernah? Pernah, saya pernah tegur dia. Saya pernah, of course sebab dia adik saya. Saya pernah cakap dengan dia, kenapa adik sekarang macam ni? Kenapa adik berubah macam ni? Dulu adik, perangai adik tak macam ni. Tapi dia persoalkan balik dekat saya. Apa yang berubah? Perangai yang macam mana? Kenapa? Akak tak suka ke? Dia akan cakap, tapi apa yang adik buat ni boleh datangkan duit, datangkan hasil. Dia akan cakap macam tu lah. Saya bekerja. Tapi dia cakap, akak bekerja pun tak sebanyak duit yang adik boleh bagi. Oh, macam tu eh. Straight to the face. Dia bandingkan saya dengan dia. Sebab income yang dia dapat tu, of course, berpuluh kali lipat daripada awak. Awak patut tunjuk handphone awak tu dekat dia. Kau tahu tak, kalau bukan kerana ini, kamu tak sekaya ini. Patut buat macam tu kat dia. Tapi, yalah, I mean like, benda ni sedih lah. Korang rapat kan. And bila benda dah jadi terbalik, dulu family awak tak sokong. Tapi sekarang dah lain. Awak pun dah lain. Dah tak menyokong dengan apa yang dibuat ni. Okay, senang cerita sekarang, apa yang saya nampak lah, awak memang totally lah tak ngam dengan kerja baru adik awak ke macam mana? Ya, I mean like macam-macam. Ini pendapat saya lah kan. Dia keluar
cari duit. Mungkinlah perubahan tu ada sikit-sikit, dia balik lambat, kadang-kadang tak balik langsung, busy dengan kerja, tapi dia bagi income dan sebagainya. And dekat sini apa yang awak rasa macam tak kena sebenarnya adik awak ni kerja sebagai seorang influencer? Bukannya saya tak setuju dia nak jadi artis ke, dia nak jadi YouTuber ke, dia nak jadi influencer, saya tak kisah. Tapi sampaikan tak pergi sekolah, okey ke? Tak pergi sekolah? Nak jadi bodoh, nak jadi bangga. Yang marah saya pula. Bukan saya, saya marah adik awak. Bukan marah Acah. Okay, saya cakap adik saya, okay. Sebab sampaikan dia tak pergi sekolah kan? Apa yang dia dapat kalau dia tak pergi sekolah? Okay. Kalau dulu saya cakap mak ayah saya sangat mementingkan pendidikan. Okay. Tapi sekarang ni dia tak kisah adik saya tak pergi sekolah. Okay. Anak-anak sekarang dah nak SPM. Oh. Habis dah berapa lama dah adik awak tak pergi sekolah? Dah lama dah. Dah hampir setahun. Kadang-kadang tu bukannya dia langsung tak pergi sekolah. Okay. Sebulan tu adalah 5-6 hari dia pergi sekolah. Tunjuk muka? Tunjuk muka. And ada cikgu-cikgu call mak ayah kan. Mestilah cikgu-cikgu ada komplain. Tapi biasalah, mak ayah saya mesti akan backup adik saya. Uish. Sebab apa yang saya tengok sekarang ni, mak ayah saya menyokong apa yang adik saya buat. And dia macam dah tak kisah dah tentang pendidikan adik saya. Yang penting sekarang ni ada duit, ada income. Faham. Saya pun kesian juga dengan adik saya sebenarnya. Yeah. Of course. Saya pun terperanjat bila awak cakap adik awak, bila awak munculkan perkataan sekolah tu, saya jadi macam, hah? Sekolah? Sebab jelah, menurut apa awak cerita ni dan sebagainya, saya tak membayangkan dia ni seorang budak sekolah. Saya membayangkan mungkin dia ni 18, 19 yang tak sambung belajar lagi kan. Maybe awak datang sini sebab awak dia tak sambung belajar ke apa ke. Ni tak sekolah, nak SPM. Ya, itulah sebab saya datang kat sini sekarang ni. Ini problem generation yang tak tahu sebenarnya pentingnya pelajaran. Kan? Betul. So awak kakak yang awak marah sebab dia tak pergi sekolah lah, itu dia. Saya marahkan dia sebab satu, dia dah tak pentingkan pelajaran dia. Okay. Sebab saya faham sekarang ni di dalam dunia dia tengah terkenal. Tengah best. Tengah ramai yang minta dia buat review, minta ini itu. Tapi sampai bila? Kalau pendidikan, kita tahu kita ada pendidikan, kita ada pelajaran, ada banyak peluang pekerjaan untuk kita juga. Tapi kalau dia dah sampai abaikan pelajaran dia and dia masih gembira dengan masa depan dia yang dia tak tahu sampai bila ni. Tak tahu lah laku sampai bila, macam tu lah maksud awak. Okey. Uish, aku tak boleh nak telan pula benda lah ni. Okay, for now, sekarang still lagi, I mean like still lagi dia review ke, dia masih lagi dalam kerja-kerja ataupun dia dah? Buat masa sekarang ni dia masih lagi lah, tapi tak se-hype yang dululah. Tapi masih ada review, dia masih ada content, orang masih kenal dia. Sebab saya tengok pun dia masih terkenal je sampai sekarang. Faham? Tak ada, I mean memang dia tak sentuh buku, memang tak cakap pasal pelajaran dan sebagainya. Tak ada. Yang saya tengok, keluar balik malam. Okay. Ini kita kena, tak tahu lah Mila, bila saya dengar cerita awak awal-awal tadi, dia lebih kepada kakak yang tak support. I mean bukan awak tak support, awak support, tapi awak tak suka perubahan dia. Lepas jadi seorang influencer, I mean like macam kind of celebrity punya lifestyle lah kan. Tapi bila cerita pasal konteks sekolah ni, benda ni lagi besar sebenarnya. It's back to your family. Tak pernah cakap dengan mak ayah sendiri pasal hal ni. At least pujuk lah pergi sekolah. Kalau tidak, ramai sekarang influencer yang pernah. Tapi adik saya pernah bagi jawapan yang macam, buat apa pergi sekolah kalau last-last nanti kerja dekat pasar raya je, dekat mall-mall. Faham? Itu jawapan dia. Dan mak saya pun macam agak bersetuju. Dia cakap, betul lah tu, adik satu bulan boleh dapat 30-40 ribu. Wow. Buat apa belajar lagi? Awak kerja pasar raya ke? Tak adalah, saya ada kerja saya. Okay, tak adalah. Dia cakap macam tu, saya ingat dia ganjeng awak ke? Tak adalah. Bukan. Itu dia punya reference lah, pemerhatian lah. Alasan dia tak nak pergi sekolah lah. Saya nak cerita, umur 17 tengah sedap bercakap, tengah dapat perhatian, enggak? Setuju. Kan? Sangat setuju. Hari ni mungkin awak famous, besok ada 10 orang lagi famous. Kan? Kadang-kadang konten yang kita rasa macam, serius lah dia famous sebab konten macam ni. Okay, cerita pasal adik awak tadi, awak cakap dia tu mungkin ramai yang kenal. Sebenarnya saya tak tahulah, saya nampak muka awak ni, saya
I have a name lah dalam kepala ni, yang saya tak tahu betul ke tak, but adik awak pun saya rasa kalau ajak tengok saya, ajak memang tahulah siapa dia kan sebenarnya. Boleh dapat, boleh agak. Tapi jaga off camera saya sebutlah nama dia kan. Mungkin salah kan, saya tengah confidence sekarang kan. Okay, andai kata, tak tahulah adik awak tu kenal saya ke tak kan. Saya ni bukannya popular macam dia, tapi why not kan, kalau dia dengar ke, dia tengok ke segmen ni, maybe you have a words yang mungkin awak nak cakap dekat dia, tapi mungkin tak ada peluang. Mungkin kalau awak cakap pun dia tak dengar. Maybe you can say something to her now. Okay. Tak apa. It's okay. Take your time. Adik, akak tak marah pun. Apa yang akak cakap kat sini ni, bukan sebab akak tak sokong adik. Akak tak sokong minat adik. Tapi sebenarnya akak rindu kita yang dulu. Akak rindu adik dulu selalu sama-sama dengan akak. Kita keluar sama-sama, kita cerita masalah sama-sama. Akak rindu adik yang dulu sebenarnya. Akak tak kisah adik nak jadi famous, adik nak jadi terkenal ke. Akak tak pernah cemburu dengan adik pun. Tapi kalau boleh, janganlah sampai adik berubah sampai macam ni. Kalau adik balik, tak nak jumpa kakak pun, dekat rumah tu masih ada ibu dengan ayah. Okay. Alright. Faham? Alright guys, by the way, thank you Syah, saya panggil awak Syah. Thank you Syah for the story, for the kisah lah yang awak kongsi ni. So saya kat sini, semua yang menonton, doakan yang baik-baik untuk adik awak. Mungkin saya faham kerisauan awak sebagai seorang kakak, daripada yelah, dia dah berubah, takut dia tak boleh nak diubah, benda-benda macam tu yang I know, itu yang awak concern kan. So yeah, mungkin pada kamu semua benda ini adalah satu masalah kecil untuk sebuah keluarga. Tapi kalau lebih dilihat dengan lebih dalam, ini adalah permulaan satu masalah yang lebih besar. So guys, kita jumpa di video akan datang. I see you. Kita jumpa lagi. Bye. Okay. Adik awak tu kan. Saya rasa saya tahu lah which one. Memang famous lah, famous. Dia gancak buat live kan. Dia among that yang weekly punya kan, that one kan. Okay. By the way ya, thank you so much for the story. Thank you. Saya pun influencer, awak jangan marah saya. Tak. Saya bukan influencer, saya content creator gitu. Okay, ni ikut dia ni. Nanti see you later. Bye. Thank you, Acap. No problem. Bye. Oh. Sini lah. Sini lagi. Jauh sangat. Okay. Kita kalau nak famous, okay. Tapi jangan lupa siapa yang tolong kita famous. Itu je.